Hai hai hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas negara Norwegia. Yap, negara Norwegia. Apakah kalian mengetahui negara yang satu ini? Nah, kalau belum tahu faktanya, simak ya video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, agar bersama kita terus berbagi info unik lainnya dari negara populer. Norwegia adalah sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Luas total negara Norwegia mencapai 385.207 km persegi dan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 5.391.369 jiwa. Dan agama mayoritas di Norwegia adalah Kristen yang mencapai 79,6% dari populasinya, dan sisanya beragama Islam, Buddha, dan sebagian kecil adalah ateis. Secara etnis, penduduk Norwegia sebagian besar merupakan etnis Norwegia yang berasal dari keturunan orang Jerman dan Jerman Utara. Etnis minoritas nasional Norwegia adalah orang-orang Skandinavia, Rumania, Yahudi, dan Polandia. Dan dalam satu dekade terakhir, Norwegia telah menjadi rumah bagi meningkatnya jumlah imigran, pekerja asing, dan pencari suaka politik dari berbagai belahan dunia. Norwegia memiliki sejumlah imigran yang umumnya berasal dari Asia Selatan, Asia Timur, Filipina, Rusia, Polandia, Yunani, Albania, Somalia, Irak, Palestina, Turki, Maroko, dan Latvia. Dan 13% dari populasi Norwegia merupakan imigran. Bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk Norwegia adalah bahasa Bokmål dan Nynorsk. Negara Norwegia beribu kota di Oslo dan merupakan kota terbesarnya. Bentuk pemerintahan negara ini adalah monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja Harald V. Negara Norwegia tergolong negara maju dan negara yang sudah berkembang dalam teknologi, pendidikan, politik, dan wawasan. PDB total negara Norwegia mencapai 420.958 miliar dolar Amerika Serikat dan PDB per kapita 80.749 dolar Amerika Serikat. Itulah sedikit fakta tentang negara Norwegia. Dan untuk mengenal lebih jauh negara Norwegia, berikut ini adalah 10 fakta unik negara Norwegia. Norwegia adalah tempat lahirnya bangsa Viking, yaitu prajurit dan pelaut terlatih yang menakutkan yang telah menaklukkan banyak wilayah selama berabad-abad sebelum agama Kristen hadir di Norwegia. Negara Norwegia menjadi salah satu negara dengan kesetaraan gender terbaik di dunia, yang membuat warganya memperoleh kesetaraan dalam hal pendidikan, sosial, hingga kebudayaan. Pada tahun 2017, Norwegia masuk dalam peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia, bersanding dengan Denmark, Islandia, dan Swiss. Negara Norwegia jarang sekali berkonflik dengan negara lain. Norwegia juga menempati peringkat sebagai negara dengan tingkat korupsi paling rendah ketiga di dunia bersama Finlandia dan Swiss dengan skor 85. Skor tersebut tetap tidak berubah dari tahun 2016 sampai sekarang. Biasanya kalau di Indonesia sampah hanya dibuang begitu saja. Lain halnya dengan Norwegia. Norwegia merupakan negara pengekspor sampah, dan Swedia adalah negara yang menerima sampah-sampah dari negara Norwegia. Sampah-sampah tersebut akan didaur ulang kembali oleh negara Swedia untuk dijadikan pembangkit listrik. Rendahnya angka kriminalitas membuat penjara di Norwegia sepi. Mungkin lantaran alasan ini, pemerintah di sana pun memaksimalkan servis bagi napi-napi yang ada di dalamnya. Ya, para kriminal di sana diperlakukan sangat istimewa. Misalnya saja fasilitas internet di dalam sel gratis. Hal ini membuat para penghuni lapas takkan pernah kehabisan hiburan di sana.
negara Norwegia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah pulau paling banyak di dunia. Negara ini terdiri dari 55.000 pulau dan hanya sekitar 2.000 pulau yang berpenghuni. Pulau terbesar di Norwegia adalah Pulau Spitsbergen yang memiliki luas sekitar 39.000 km persegi. Dan sebagian besar pulau di Norwegia adalah pulau-pulau kecil. Mata uang negara Norwegia adalah kron Norwegia yang digadekan dengan NOK. Jika kita konversikan ke rupiah, 1 kron Norwegia setara dengan 1.719 rupiah. Ada sekitar 450.000 danau di Norwegia dan menjadi salah satu negara dengan danau terbanyak di dunia. Danau Hardangervidda di Norfolk, Norwegia Tengah adalah danau terdalam di Eropa dengan kedalaman mencapai 514 meter. Gunung tertinggi di Norwegia adalah Gunung Galdhøpiggen yang mempunyai ketinggian 2.469 meter dan danau terluas di Norwegia adalah Danau Mjøsa. Bendera Norwegia menampilkan warna latar belakang merah dengan motif salib horizontal biru dan bagian berwarna putih. Motif salib menyimbolkan Kristen sebagai agama mayoritas penduduk Norwegia. Warna merah dan putih diambil dari motif bendera kerajaan Denmark, sementara warna biru diambil dari motif bendera kerajaan Swedia. Nah, itu tadi fakta tentang negara Norwegia, negara paling bahagia di dunia, damai dan maju. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan bye.